Alasan kenapa saya menjadikan tahfidz Al-Quran sebagai pilihan keluarga saya, karena saya melihat ada sebuah keluarga itu kondisinya Masya Allah, istrinya yang karakternya itu keras, pencemburu, sedikit-sedikit marah, dan sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Juga anak-anaknya pun demikian, sering bertengkar, sehingga suasana rumah itu begitu gaduh dan jauh dari ketenangan. Kemudian kepala keluarga dari keluarga tersebut mengambil sikap untuk menjadikan Al-Quran, program tahfidz Al-Quran, sebagai solusinya. Dan saya lihat hasil akhirnya luar biasa. Ternyata Al-Quran telah merubah akhlak keluarga itu menjadi jauh lebih baiklah. Maka dengan itu, saya pun mengambil sikap yang sama, akan saya jadikan tahfidz Al-Quran sebagai program keluarga saya. Maksud Nabi yaitu tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang memutus sanak famili. Tadi kejelasannya, tadi mengatakan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memutus famili itu tidak dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. عزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت